sekarang kita berada di stand Bajar UMKM RW 02. Kita cek bagaimana dan apa aja yang diadakan, apa yang disediakan dari UMKM Bajar RW 02 ini. Yo guys. Oke, Baraya, ini adalah stand RW 02 yang di mana didominasi sama makanan-makanan. Udah habis. Boleh disebutin Bu apa aja yang dijajakan tadi ini? Ada apa aja? Pepes ikan, galendo. Berarti rencang sangu tadi mah ya banyak. Oh. Dan ini semua hasil karya RW 02. Ya. Oh. Mie ayam juga. Mie ayamnya habis. Ah, sisa. Oke. Kalau misalkan ada salad. Oh, di sini kan habis nih mie ayam. Bisa datang kemana nih kalau pengen makanannya ada di adakah di RW 02? Oh, Girimayang kemarin. Oke, ya. Dan buat yang lainnya berarti ada warung-warungnya di RW 02. Oke, ternyata. Oke, ternyata itulah keterangan dari RW 02. Ternyata makanan yang dijajakan di sini semuanya ada di warung-warung atau di usaha-usaha di RW 02 yang kalian bisa tahu. Mungkin arahnya sekitaran Simpur Mas, ayo ke kanan ke atas sebelum keluar itu RW 02. Selain makanan juga RW 02 ternyata itu ada banyak tuh potensi-potensi dari mulai galendo, tali putra, sapu lidi, sapu injuk, arang, salad buah, gorengan dan lain-lain. Itulah hasil karya RW 02 yang ditampilkan di stand Bajar UMKM RW 02 Dusun Desa Desa Saguling. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Layar Kurnia.